Hasil pertandingan Pro 2 Malaysia Master 2023 hari ini babak semifinal, hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe channel ini, agar terus berkembang. Berikut, hasil pertandingan babak semifinal Malaysia Master hari ini. Di sektor ganda campuran, Seo Sung Jae dan Choi Yoo Jung dari Korea, kalah menghadapi The Chapol Puavara Nugroh dan Sapsire Tairatanachai dari Thailand, dalam pertandingan 3 set dengan skor 19-21, 21-13, 17-21 dalam durasi 1 jam 14 menit. Di sektor ganda campuran, Supat Jongkoh dan Supisarapai Wampran dari Thailand, kalah menghadapi Feng Yanze dan Huang Dongping dari China, dalam pertandingan 2 set dengan skor 12-21, 8-21 dalam durasi 30 menit, Feng Yanze dan Dongping melaju ke final akan menghadapi The Chapol dan Sapsire. Di sektor ganda putri, Pear Li Tan dan Tinaah Muralitaran dari Malaysia, menang menghadapi Yong Naun dan Kim Hye Yong dari Korea, dalam pertandingan 2 set dengan skor 21-19, 23-21 dalam durasi 1 jam 32 menit, Pear Li dan Tinaah melaju ke partai final. Di sektor ganda putri, Baek Hana dan Lee So-hee dari Korea, menang menghadapi Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara dari Jepang, dalam pertandingan 2 set dengan skor 21-19, 21-14 dalam durasi 1 jam 2 menit, akan menghadapi Pear Li dan Tinaah di final. Di sektor tunggal putri, Pusarla Vaisindhu dari India, kalah menghadapi Gregoria Mariska Tunjung dari Indonesia, dalam pertandingan 2 set dengan skor 14-21, 17-21 dalam durasi 45 menit. Gregoria melaju ke partai final. Di sektor tunggal putra, Christian Adinata dari Indonesia, harus mengundurkan diri dalam pertandingan karena cedera. Christian mengundurkan diri dalam kedudukan 17-19, dalam durasi 27 menit, dan Pranoy HS melaju ke partai final. Di sektor ganda putri, Akane Yamaguchi dari Jepang, menang menghadapi Han Yu dari China, dalam pertandingan 2 set dengan skor 21-10, 21-17 dalam durasi 35 menit, Akane lolos ke final akan menghadapi Gregoria. Di sektor ganda putra, Kang Min Hyuk dan Seo Sung Jae dari Korea, menang menghadapi Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang, dalam pertandingan 3 set dengan skor 21-18, 12-21, 21-16 dalam durasi 72 menit, dan lolos ke partai final. Di sektor tunggal putra, Lin Chun Yi dari Chinese Taipei, kalah menghadapi Weng Hong yang dari China, dalam pertandingan 2 set dengan skor 13-21, 19-21 dalam durasi 59 menit, dan Weng Hong yang lolos ke partai final. Di sektor ganda putra, Men Wei Chong dan Kai Wun Tae dari Malaysia, menang menghadapi Leo Roli Karnando dan Daniel Martin dari Indonesia, dalam pertandingan 2 set dengan skor 21-17, 22-20 dalam durasi 46 menit, Men dan Kai lolos ke partai final. Itulah hasil pertandingan hari ini, nantikan update berikutnya.